Pak Yaakob yang saya kenal pertama tentu sebagai jurnalis. Beliau membawa Kompas dengan gaya jurnalisnya yang kritis, objektif tapi sopan. Pak Yaakob itu sebenarnya entrepreneur yang hebat. Banyak jurnalis tapi tidak merangkap entrepreneur. Pak Yaakob termasuk orang yang paling saya kagumi. Ya, orang yang mempunyai semacam insting yang menolak segala kepicikan, kesempitan. Ia terbuka. Ia melihat yang mempersatukan. Di dalam pengalaman negatif pun ia bisa menemukan yang positif sebagai pijakan untuk maju. Saya mengetahui Pak Yaakob ini adalah satu contoh buat kita semua, buat bangsa Indonesia, bagaimana Pak Yaakob memperjuangkan Kompas selama ini menjadi tempat di mana semua itu kita semua bisa bersatu dalam kerangka Pancasila kita. Dan jasa Pak Yaakob dalam persoalan ini bukan main pentingnya buat kita semua sebagai contoh dan teladan yang susah dicari tandingannya sekarang ini di Indonesia. Yaakob Utama is one of the Indonesian great humanist yang telah mewariskan banyak hal kepada bangsa ini. Beliau selalu mengajarkan tentang kebinekaan karena Indonesia adalah keberagaman. Mengajarkan tentang teamwork karena tidak ada kesuksesan tanpa kekompakan. Mengajarkan tentang jurnalisme yang jujur dari hati dan tentunya diakhiri dengan rasa syukur sebagai manusia kepada Tuhannya. Itulah nilai-nilai yang saya pahami dan itulah inspirasi dari Pak Yaakob Utama. Pak Yaakob Utama sebagai pendiri Kompas bisa disejajarkan dengan banyak pendiri-pendiri koran. Mulai dari Ani Idrus di Waspada Medan, Ibu Tuti Ajis di Surabaya Post, maupun koran-koran lain di berbagai kota di Jakarta maupun daerah. Saya Yusuf Kalla ingin menyampaikan selamat ulang tahun ke-85 kepada Bapak Yaakob Utama. Pak Yaakob Utama dalam usianya 85 ini selalu memberikan falsafah hidupnya kepada kita semua yang baik, khususnya kepada keluarga besar Kompas Gramedia. Saya ucapkan selamat hari ulang tahun ke-85 kepada Pak Yaakob Utama dengan hati yang gembira. Pak Yaakob, selamat ulang tahun ke-85. Jaga kesehatan selalu dan kita selalu ingin Pak Yaakob selalu berada di sekitar kita. Saya Ahmad Syamsul Maarif dan ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-85 dari Bapak Yaakob Utama, pemimpin Grup Kompas. Halo, saya Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, menghaturkan selamat ulang tahun yang ke-85 untuk Pak Yaakob Utama. Pak Yaakob ini mewakili individu yang inspiratif, manusia terbaik yang melahirkan inspirasi untuk kita semua. Saya Ishadi SK, selamat ulang tahun Pak Yaakob Utama. Bapak menjadi lentera dari jurnalis-jurnalis Indonesia.